Menyambut hari ulang tahun RI yang ke-78, SMK Negeri 3 Jepara mengadakan berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, meliputi siswa, guru, bahkan seluruh staf dan karyawan. Warga sekolah menyambut perlombaan ini dengan antusias dan semangat yang tinggi. Perlombaan ini diadakan dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus meningkatkan solidaritas antar warga sekolah. Lomba yang diikuti seluruh siswa SMK Negeri 3 Jepara meliputi futsal, voli air, dan balap karung. Siswa sangat semangat untuk mengikuti perlombaan itu, dan ada juga lomba guru yang gak kalah meriah, meliputi karaoke guru serta staf karyawan yang dimeriahkan oleh seluruh warga SMK Negeri 3 Jepara. Adapun acara Skagarang Laku-Laku yang diikuti oleh seluruh warga SMK Negeri 3 Jepara yang penuh semangat dan antusias tinggi untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Yang mengucap bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Skagarang Laku-Laku 2023 kita nyatakan dibuka. Biasa ya, Skagarang Laku-Laku 2023 ini memberikan semangat spirit bahwa kita harus membuat suatu pembiasaan, khususnya para milenial ini agar nanti selalu mengingat kembali tentang perjuangan dari para pendahulu, para pahlawan-pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah merdeka selama 78 tahun dan ini diperingati dengan cara sederhana, yaitu dengan jalan Skagarang Laku-Laku 2023. Persiapan untuk hari ini dari masing-masing kelas, tema sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah, asal nuansanya merah putih, seperti itu. Tapi kenyataannya kita melihat sesuai dengan pilihan mereka, ada yang profesi, ada yang itu jadi pahlawan, kemudian ada juga kebinekaan budaya, bisa kita lihat macam-macam. Perasaan saya mengikuti karnival ini senang sekali karena baru terjadi 2 tahun ini.